Dia punya fighting scene tu best. Rasa macam main game. Cerita apa ni weh? Sword and Fairy 4. Bergenre Costume and Fairy tahun 2024. Si drama ini dan juga ada lagi satu Sword and Fairy diadaptasi dari sebuah game RPG yang famous di China iaitu Sword and Fairy. Kedua-duanya di-launch pada waktu yang sama di iQIYI. Korang memang kena tengok. Sword and Fairy 4 ini mengisahkan tentang Han Lingxia lakonan Zhu Jingyi merupakan seorang Tomb Raider atau perompak kubur. Pelik pula bunyinya. Okey, orang yang mencuri barang-barang berharga di tomb atau di kubur-kubur dan makam lama. Lepas tu saya tak sengaja dia terjumpa Yun Tianhe lakonan Chen Ziyuan di kubur mak ayahnya. Both of them masing-masing mempunyai misi dan matlamat yang berbeza. Si Han Lingxia nak cari pedang yang terulung, pedang Wang Shu yang gabungkan hilang dan ramai cari. Chen Ziyuan pula nak tahu tentang latar belakang ayah yang sungguh misteri. So, korang rasa berjayakah mereka berdua dalam misinya itu? Yang itu korang kena tengok sendiri, okey? Honestly, aku enjoy dia punya storyline. Ada banyak teka-teki. Lepas tu, cerita pasal demon and magic. So, best lah. The character development untuk watak utama pun best. Daripada someone yang lopek, terus jadi power. Paling-paling best sebenarnya, fighting scenes dia. Super style tu, rasa macam main game. Siap ada ulti bagai. And di CGI pun not bad. Aku pun tak sabar weh nak tahu ending cerita dia macam mana sebab setiap episod sangat menghiburkan. So, esok pula aku akan share tentang drama yang lagi satu iaitu Sword and Fairy. Nantikan guys. Aku masih untuk korang tengok si drama Sword and Fairy 4 ini di iQIYI sekarang. So, apa komen anda? Aku Syah Rubio. Bye.